Halo teman, balik lagi sama aku di channel VWGamer 5540. Dan ya, jadi pada bulan hari ini kita bakalan showcase add-on lagi ya teman-teman ya. Dan kemarin maaf banget, aku gak pakai skin aku guys ya, soalnya dia lagi ke dokter gigi katanya guys ya. Itu ya bisa dibilang ya, dan di sini aku juga udah perbaiki skinnya jadi ya seperti ini. Mungkin nanti aku akan perbaiki lagi, jadi ya udahlah, tunggu aja guys ya. Jadi ya udah, jadi tadi di sini kita bakalan showcase add-on animation untuk beberapa mob guys ya. Jadi ada animasi baru guys ya, animasi baru yang bisa kita lihat di mob tersebut. Dan ya, jadi di sini aku memasang 4 resource pack guys ya, atau texture pack. Jadi ini tanpa behavior pack guys ya, jadi gak usah aktifkan cheat. Jadi kalian bisa lihat aja di sini untuk foto-fotonya. Dan ya, jadi di sini aku udah ada guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ini adalah mobnya. Oke, jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya cuy, itu bagi yang mau guys ya. Aku juga ya gak memaksa guys ya. Itu terserah kalian aja guys ya. Oke, jadi ya tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, skuy. Oke, teman-teman, jadi ya di sini kita bakalan mencoba mob yang pertama guys ya. Jadi di sini ada villager, di sini ada phantom, dan di sini ada ravager coy. Dan di sini juga ada iron golem guys ya. Nah, jadi kalau kalian tahu guys ya, kalau keempat ya mob ini guys ya, atau ya kayak hewan-hewan atau ya mob guys ya, kalian bisa lihat gerakannya ya biasa-biasa aja. Ya cuman 4 ini doang guys ya yang ada ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi gerakannya tuh kaku guys ya, untuk villager juga sama, tapi kalau kalian menggunakan texture pack ini, kalian bisa melihat kalau blazer itu jalannya seperti ini guys ya, agak menunduk kalau kita pukul guys ya. Nah, kalian bisa lihat guys ya, ini nih dari pinggir guys ya. Nah, kalian bisa lihat, nah jadi gerakannya itu seperti itu guys ya. Jadi ini tuh keren banget, jadi kayak menambah animasi gitu guys ya. Nah, jadi ya ini tuh keren banget guys ya. Untuk yang selanjutnya, bentar guys ya. Oke, mungkin untuk phantom nanti aja guys ya. Karena kita bakal coba ravager. Bentar ini, oke, masih siang guys ya. Kita bakal coba ravager. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ravager itu, wow, ravager keren coy. Kakinya guys ya nih. Kalian bisa lihat ya, kakinya tuh keren guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk kakinya tuh, ini gerakannya kayak smooth guys ya, smooth banget. Dan ini playernya ampun nih. Oke, jadi kalian bisa lihat guys ya, ini untuk gerakan kakinya tuh smooth ya guys ya, jadi keren banget. Kita bakalan coba untuk ya ini, nah jadi kayak ada gerakannya gitu guys ya. Kita bakalan buat dulu iron golem ya guys ya. Nah, jadi ngebuatnya seperti ini, kalian pasti udah tahu guys ya. Kita bakalan taruh ke pumpkin guys ya, charfed pumpkin kita bakalan taruh. Dan kalian bisa lihat, wow, gila ini keren banget guys ya. Nah, kalau menyerangnya lihat, oh my god, wow, oh my god, widih, keren kali cuy. Lihat aja guys ya, ini untuk gerakannya smooth, dan di sini ada suaranya guys ya. Jadi suaranya tuh ya gimana guys ya, kayak ditambahin backstone atau ya gitu guys, jadi kayak ya kayak baja yang jatuh gitu guys ya. Nah, kita bakalan coba di malam hari, kita ke midnight guys ya. Nah, ini dia, kita bakalan coba taruh phantom. Nah, jadi kita bisa lihat ini phantomnya mana ya. Nah, oke, jadi kalau kalian bisa lihat guys ya, ini untuk phantom ya. Nah, untuk phantom ini mana sih ya? Oh, ini nih. Nah, kalian bisa lihat guys ya, ini gerakannya nih, jadi kayak elang guys ya. Jadi gerakannya tuh jadi lebih keren, dan ini tuh gimana ya, keren banget guys ya. Jadi gerakannya tuh seperti elang guys ya. Jadi gimana, jadi lebih smooth guys ya. Jadi kayak gepakan sayap burung elang guys ya. Jadi itu keren banget guys ya. Nah, jadi sini kita bakalan ke time shed day aja guys ya. Nah, jadi ya itu guys ya. Nah, jadi untuk tekstur guys ya, jadi itu bukan add-on guys, tapi melainkan tekstur pack guys ya. Jadi texture pack ini bisa kalian pakai survival ya, cuman guys ya,
cuman tekstur pack ini cuman ada buat 4 mob doang, seperti Pillager, Phantom, Ravager, dan Iron Golem coy. Jadi masih belum ada yang baru guys, dan ini tuh resource pack guys ya, jadi satu per satu, jadi gak langsung semua, jadi bukan kayak add on guys ya. Dan ini tuh kalian bisa pakai di survival guys ya, ini no cheat, jadi bisa murni guys ya. Dan ya, untuk link downloadnya aku sudah ini deskripsi, kalian bisa cek. Dan by the way, di sini aku sendirian guys ya nih, aku main ya atau nge-reviewnya tuh sendirian, mungkin besok kamu temenin, I don't know. Kita bakalan tunggu lagi guys ya, apakah dia bakalan join atau enggak. Kalian masih penasaran siapa yang bakal join? Ya, aku juga penasaran sih. Stop it. Ya udahlah guys ya, mungkin seperti ini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like bila kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih banyak yang telah menonton videonya sampai habis. Semoga terhibur. And see you next time. Bye-bye.